Oke, kita sekarang ada di apa ini? Jembatan. Bentar, apa namanya ini, Mbak? Jembatan apa? Oke. Jadi Jariade, kita bisa melihat Moscow River dari atas. Ini adalah jembatan baru yang baru dibangun 2017, jadi mungkin masih sekitar setahun. Kita bisa melihat River Moscow dari atas. Dan ini termasuk destinasi baru di Rusia, di Moscow. Teman-teman, nanti kita akan ke sana melihat pemandangan kota Moskow dari atas jembatan Jariade. Ini karena musim panas jadinya ya agak panas sedikit. Kalau sore hari teduh. Kami kemarin kesini juga sama Mas Hakam, cuman tidak ke jembatannya, kita di bawahnya saja. Sekarang kita akan ke jembatannya. Panas serasa kah? Tapi kalau di sini itu ada nggak sih, misalkan dia jualannya palsu tapi harganya 1.300. Ini di bawahnya ada museum, Jariad Museum. Kan sesuai kan biasanya kan. Dan di atas ini ditanami, iya sih. Tanami apa nih, tanaman-tanaman. Kalau yang tadi kan resmi itu kelihatan banget tokonya, memang toko dia gitu. Iya. Oke, kita bisa melihat pemandangan kota Moskow dari atas jembatan Jariad. Di Arbat itu ada aninya kan? Dan kalau Facebook ya ada kan? Cukup rapi, cukup indah. Saya nggak tahu sih, kan. Tahu saya yang official banget ya. Itu yang di fan store. Fanstore yang di waktu itu. Dan itu tempat hotel menginap Mas Hakam. Mana? Bukan ya? Yang ada cerobong-cerobong. Kita coba spesifikan lagi yang mana? Ah, itu yang ada cerobong-cerobongnya itu. Jadi kebuka tuh. Pabrik roti. Walaupun ada yang tadi. Pabrik roti. Oke, kita akan ke ujung sana. Kemudian berputar. Itu kagak kelihatan lo videoin apaan. Hah? Kelihatan. Oke. Hari ini banyak banget ya turis yang datang ke sini, jadi kita agak apa ya? Crowded lah. Mungkin memang seperti inilah kondisi Moskow karena memang summer kan semua di Eropa hampir semua libur. Anak sekolah juga libur. Jadi banyak yang pada datang ke sini untuk melihat kota Moskow. Terlihat di bawah juga cukup macet ya. Macet. Agak terkendala di sini itu karena bahasanya bahasa Rusia. Jadi bagi teman-teman yang kan kesini memang dianjurkan untuk memakai guide. Guide-nya bisa guide dari Rusia atau juga guide teman-teman dari PPI Malaysia juga bisa dijadikan guide untuk memutari kota Moskow, karena kalau sendirian sulit untuk komunikasi, mereka jarang yang bisa berbahasa Inggris, apalagi berbahasa Indonesia. Nah, itu salah satu boat kapal laut, harganya sekitar 600, 700, sampai 800, sampai 900 rubel, tergantung dari jenis kapalnya yang akan dinaiki. Kemarin kami ditawari 600 rubel, cuman uangnya baru ada 100 rubel, jadi batal deh. Dan ini mas dari Mas Upi. Potret aja sih. Potret. Hai. Mas Upi dari. Kandit. Oke, kita lihat Moskow dari atas jembatan Jared. Beautiful, indah. Gereja Sambasil, Gum, kelihatan semua. Oke. Moskow dalam satu prem.
Guys, ini Moskow dalam satu frame. Hello guys, hello guys. Hello guys. Sky. Mangga kak ibu-ibu anu berada di kak Moskow. Iya, Moskow tiluhur. Nah, saya pakai baju Sunda lah. Siap, foto berdua. Oke. Okay. Guys, thank you. See you. Bye-bye.